Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya bro. Sekian lama udah nggak upload nih bro. Hari ini kita lagi ada sedikit kerjaan mengenai menangani apa ini bro? Bos Singarm. Bos Singarm. Eh bos Singarm. Bos apa ya? Bos mesin ya. Sama aja lah. Singarm juga termasuknya. Bos mesin lah. Bongkaran sudah dilakukan sebelumnya, di sana ada kerangka dan bodinya sudah dilepaskan. Jadi caranya sangat mudah. Ikutin terus videonya ya bro. Jadi kalau sekiranya apa namanya bos tengah ini ya, nih kan ada bosnya nih. Kalau sekiranya udah hancur begini, bisa kita keluarin dulu. Ini namanya rusak. Rusak. Kalau ininya belum lepas belum rusak. Rusak. Jadi untuk kendalanya kalau nggak diganti goyang. Motor oleng. Biasanya lagi musim yang oleng-oleng ya. Jadi kalau motor busruk kalau dioleng. Nah, jadi kalau untuk bisa keluar begini nanti kita solusinya pakai gergaji besi. Gergaji. Kalau memang ininya masih keras. Copot nanti kita bor di karetnya. Jadi karena ini copot nanti kita ambil gergaji besi. Jadi kuncinya di sini ya bro. Yang penting bos tengahnya udah lepas dulu. Satu, dua, tiga. Oke bro, pertama-tama gini ya. Gergaji besi juga nggak bisa pakai alat. Bisa pakai gagang. Gak bisa pakai gagang. Jadi kita alasin pakai dus. Jangan dipantek ya bro. Lagi-lagi karena ketidaktahuan sama aja sih. Kalau untuk kalian bos ini jangan pantek, takutnya jebol rengkesnya, malah bahaya. Apalagi ini nih, sering konsumen datang beli sendiri dikiranya mudah, dipantek-pantek jebol. Kalau udah jebol udah semangat ya Kang. Jadi kunci kesuksesan dari suatu pekerjaan itu sabar bro. Ini motongnya pakai sabar, pakai gigi besi. Oh, pakai sabar. Pakai sabar mana bisa motong bro. Si trackernya udah ada jualannya ya bro, tapi ini tutorial saya buat untuk teman-teman semua yang ada di rumah yang memiliki keterbatasan alat. Lagi-lagi keterbatasan alat ya bro. Jadi kalau teman-teman di rumah nggak punya alat khusus, bisa dicoba menggunakan alat atau cara seperti ini. Sama halnya sama nge-gym nih, ototnya jadi. Jadi Corbuzier kayak kalah ya ototnya. Kalah kalau dari foto. Kalau di deket ngira apa ya kita. Bro.
motornya motong malang deh kayaknya. Malang jadi nyusut. Pakai apa? Pakai perasaan juga tetap. Aku semplak nih. Resikonya tinggi bu.
nadanya orang bareng tuh. Hah? Nadanya orang bareng ngetok kayak gini. Berarti di efek stabil ya. Oke bro, sampai di sini saja videonya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ada di seluruh penjuru Indonesia dan yang mau bongkar-bongkar seadanya. Boleh dicoba seperti tadi ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.